Biasa, jadi hari ini aku pengen kasih tutorial ke kalian. Nah, tutorialnya itu tutorial membuat toko buah. Nah, teman-teman, jadi daripada kelamaan, langsung aja kita mulai ke videonya. Tapi sebelum videonya aku mulai, seperti biasa nih, kalian jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe. Jadi langsung aja kita ke videonya yuk. So, let's get started. Nah, teman-teman, jadi tuh aku ada rencana pengen buatnya tuh di taman ini, guys. Terus tapi aku pengen aktifin apa itu namanya yang ada di sini tapi udah nggak ada. Jadi, guys, aku tuh pengen buatnya di sini. Enggak apa-apa kan ya aku buatnya sini? Ya lah, pastinya enggak apa-apa, deket taman ini juga. Jadi langsung aja aku buat ya.
Jadi guys, aku udah selesai buat. Pastinya kalian penasaran banget kan gimana hasilnya? Yaudah yuk langsung aja kita review. Nah, jadi untuk lokasinya itu aku buatnya di apa sih namanya, di Promenade ya guys. Nah, itu kan di Promenade, di Taman Promenade guys. Jadi langsung aja kita review ya. Untuk bagian depannya, nah di situ aku kasih yang atas ini untuk biar kalau hujan gitu ya guys ya, airnya ke sini, jadi nggak langsung masuk ke dalam. Jadi langsung aja kita ke dalam guys. Nah ini dia dalamnya tuh. Jadi nanti aku bakal sebutin aja, apa aja buah-buahnya ya guys ya. Oh ya, pertama-tama yang ada di sini ini adalah keranjang ya guys. Nah tunggu, keranjang mana keranjang? Tunggu guys. Nah, aku ambil yang mana? Lagi jauh banget ngambilnya tuh. Aku ngambilnya di sini. Jadi itu keranjang ya, guys. Jadi kalian jangan, aduh, kok pakainya keranjang apa buat bayi, Kak? Ya udah, enggak apa-apa ya, guys ya. Ya kalau kalian juga mau ngikutin juga boleh. Dan kayak gini, ini adalah keranjang, guys. Terus kalau misalkan mau diambil, ini adalah buahnya ya, guys. Oh ya, untuk yang di sini ini adalah buah apel. Ini buah apel ya, tuh. Merah. Ini tuh kasir ya guys. Terus ini kenapa yang paling pendek, maksudnya tuh pendek itu karena buat naruh laptop. Oh ya, btw ini inget ya, ini tuh keranjang bukan dorongan bayi. Ya sebenarnya ini sih terbuat dari dorongan bayi. Dan terus kalau ini tuh semangka yang belum manis ya guys ya, pokoknya gitulah, semangka yang belum jadi. Dan ini adalah semangka yang udah fresh, udah besar-besar. Nah terus kalau ini adalah kelapa guys. Kalian jangan salah ya, ini adalah kelapa. Karena emang kok kalian tanya, Kak, kok buah-buahannya nggak lengkap, cuma itu aja? Iya, karena emang di gamenya itu buah-buahannya belum lengkap ya guys. Aslinya itu cuman itu doang loh, aslinya cuman apel sama semangka doang. Cuman ya udah aku buat-buat aja jadi apa ini kelapa ya guys. Jadi kalau mau ambil, aku mau ambil yang ini. Nah aku mau ambil ini juga, terus keranjang deh gitu guys. Terus taruh sini deh kasir, terus nanti taruh lagi deh. Terus nanti taruhnya yang bener loh guys ya tuh. Itu sebenarnya nggak bener sih, asli nggak bener banget. Tunggu, nah aku ngambil yang mana lagi tuh, kan aneh lagi kan aku ngambilnya, aneh banget emang guys tuh. Jadi ya udah gitu. Nah oke, okay. Jadi ya udah gitu guys, ini adalah toko buahnya. Kalau misalkan tutorial ini bermanfaat, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Oke teman-teman, jadi segitu dulu video dari aku. Kalau kalian suka sama videoku ini, boleh dong tombol like-nya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.